Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita bangkit berdiri di tempat kita masing-masing. Halo Bapak Ibu Saudara-saudara penonton setia di channel Palito Namemet. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Sesuai dengan waktu tonton Bapak Ibu Saudara-saudara. Palito Namemet saat ini berada di Seminarium Sikoholon pada pelaksanaan Sinode Agung HKBP yang ke-66 yang dimulai sejak tanggal 24 sampai tanggal 27 Oktober 2022. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, seperti biasanya pada Sinode Godang yang dilaksanakan di HKBP selalu dibacakan nama-nama peserta Sinode Godang yang kembali ke sisi Tuhan yang meninggal pada masa periode Sinode Agung. Inilah acara mengenang 6 orang hamba Tuhan yang pernah menjadi pimpinan HKBP yang kembali ke sisi Tuhan pada masa periode yang sedang berjalan saat ini. Keenam pendeta yang pernah menjabat pimpinan di HKBP yang kembali ke sisi Tuhan pada masa periode yang sedang berjalan saat ini adalah Pendeta Dr. S.I.E. Nababan, LLD, meninggal tanggal 8 Mei 2021. Pendeta Dr. P.W.T. Simbajuntak meninggal tanggal 30 Mei 2021. Pendeta Ramlan Hutahayan, Master of Theology, meninggal tanggal 29 Juni 2021. Pendeta BM Siagian, Sarjana Teologi, meninggal tanggal 28 April 2021. Pendeta Kardi Simbajuntak, Master of Ministry, meninggal tanggal 1 September 2021. Dan Pendeta Dr. Honoraris Causa, WTP Simarmata, meninggal tanggal 17 Juni 2022. Pendeta Dr. S.A.E. Nababan, LLD, pernah menjabat sebagai Eporus HKBP. Pendeta Dr. P.W.T. Simbajuntak pernah menjabat sebagai Eporus HKBP. Pendeta Ramlan Hutahayan, Master of Theology, pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal HKBP. Pendeta BM Siagian, Sarjana Teologi, pernah menjabat sebagai Kepala Departemen Koinonia HKBP. Pendeta Kardi Simbajuntak, Master of Ministry, pernah menjabat sebagai Kepala Departemen Marturia HKBP. Dan Pendeta Dr. Honoraris Causa, WTP Simarmata, pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal HKBP dan terakhir menjadi Eporus HKBP. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita bangkit berdiri di tempat kita masing-masing. Nama-nama mereka dibacakan pada Sinode Agung ke-66 hari ini pada pembukaan Sinode Agung HKBP Selasa 25 Oktober 2020. Kita menyatakan kepercayaan kita kepada Allah yang menyediakan kehidupan yang kekal bagi mereka yang telah mengakhiri tugas dan pelayanannya sebagai anggota Sinode Godang periode tahun 2020-2024. Dan marilah kita juga mengenang hamba-hamba Tuhan yang pernah memimpin HKBP yang telah meninggal pada periode kepemimpinan HKBP yang sedang berjalan saat ini.
serta mendoakan seluruh keluarga mereka, yaitu Pendeta Dr. S.A.E. Nababar, Pendeta Dr. P.W.T. Simanjunta, Pendeta Ramlan Butahaya, Master of Theology, Pendeta B.M. Setiabian, Sarjana Teologi, Pendeta Kardi Simanjunta, Master of Ministry, dan Pendeta Dr. Honoris Causa, Minen DBC Marmata, M.A. Hendaklah kita juga mendoakan keluarga-keluarga yang telah ditinggal oleh para korban COVID-19 dan juga korban perang Rusia Ukraina. Sekaligus kita mempersiapkan diri untuk senantiasa siap siaga dalam mencapai garis akhir dengan memelihara iman kepada Tuhan. Kita berdoa. Thank you.